Idaman kita taruh jambang lah. Isin. Macam ni mau? Tak ada jambang? Kau kena reject lah tu. Ni kena reject dengan dia ni, kena reject dengan dia ni. Semua lah kena reject. Menyirap lah aku. Ya, John Basil. Dia pilih siapa? Basil je lah, reject kita. Aku tengok hidup dia pun stres ni. Dia tak tahu pilih siapa. Unik. Kau tak payah gedik Barbie, kau tak payah gedik Barbie. Kau dah diam-diam ni sahaja. Ah, dia diam ni. Macam tensor, macam tensor. Jangan kau tak payah tersinggup panu macam tu. Yang belakang tensor, si Zaidi. Eh, Zaidi kan nama dia? Eh, Zaidi kan tu? Itu kan, Pok D, Pok D. Oh, Pok D. Itu kan yang panggil Pok D tu. Oh, yang itu tensor. Caras, D, caras. Ambil lah barang. Ambil lah semua. Panas. Kakak merasuk je. Tapi aku setia pada yang satu. Walaupun ramai handsome, tapi aku setia pada yang satu. Siapa? Tapi nak tahu mana satu. Okay, apa ciri-ciri lelaki yang Barbie suka? Ciri-cirinya, okay, ciri-ciri yang dari segi yang dah buruk lah. Aku tak suka lelaki merokok, isap vape. Nah, cancel lah tu satu sudah. Kena sudah. Kedua, aku tak suka lelaki yang berpakaian selekeh. Aku mau yang dia smart-smart je. Ketiga, aku tak suka lelaki yang macam aku kan. Mulut macam apa? Macam burung puyuh. Aku tak nak lelaki yang mulut burung puyuh juga. Macam yang banyak cakap. Aku banyak cakap Barbie. Keempat. Kau cakaplah macam aku Barbie. Kau cakap saja kau benci aku. Mudah. Keempat. Aku tak suka lelaki friendly. Ha? Aku tak suka lelaki friendly sama perempuan. Salam. Kelima. Aku tak suka lelaki yang tidak menjaga solatnya. Solat siapa pun dia dah jaga apalagi aku. Enam, aku tak suka lelaki follow perempuan ramai di IG. Hantaran kau berapa, Babi? Hantaran berdasarkan ASPM aku. 1A, 10,000. 1A, 10,000. Ira? 1A, 10,000. Faham? Ira? Kau kena bincang keluarga. Saya biasa saya dengan pasangan saya je. Kau ni banyak memilih lah. Banyak songe tau Barbie. Eh, aku tak banyak memilih. Aku boleh je. Tak payah bagi aku hantaran. Bagi mas kahwin sejak. Tapi aku kena akan buat surat perjanjian. Kalau kau curang, kalau kau buat masalah, aku akan saman kau 300K. Besar cita-cita kau Barbie. Eh, memang besar cita-cita aku. Bos, aku nak payah kahwin kalau dapat lelaki yang kaki pencurang apa. Bos, aku single sampai tua. Asal ada duitku, aku happy. No need man lah. No need man? No need lelaki lah wah. Bagus Barbie. Kau ada prinsip Barbie. Itu prinsip aku memang. Aku asal ada duit, aku tak fikir pasal lelaki. Aku fikir pasal keluarga aku. Aku fikir macam mana nak senang. Ni mau? Pening ada lah. Ada jambang? Mau? Tak tahu. Itu siapa pula dia cakap? Kau minum tang ni, lubuk lelaki-lelaki handsome. Ya kak, cuba show to me. Mak nak tengok. Jambang yang lebat. Jambang tak? Jambang yang lebat tau. Siapa-siapa single, datang sini. Sini Allah. Okey, kalau begitu kami datang numpang nanti. Sini. Kalau begitu kami bila ada lelaki tampan. Basil. Ya. Yeah. Kami akan datang numpang dengan Ira. Ui. Tapi begitu kami bila ada tem-tem lelaki handsome. Jadi kami datang. Jadi kami datang pun kan cuci mata macam tu. Kafe kau. Ya, bisa. Promote kafe kau. Kafe kau kami promote. Asal ada lelaki-lelaki handsome.
Yang penting ramai kami dah cuci Barbie. Mata. Ramai. Nah, kalau aku, begitu, begitu akan bila timing aku pun handsome itu. Barbie. Hah? Aku pun handsome. Kau gelak ya? Mana ada aku sebagus ekon. Gatal ke kau? Apa? Kau gatal ya Barbie? Aku tak gatal. Aku, eh dengar ah. Mataku mudah tergoda, tapi hatiku tidak. Mataku memang suka tengok yang handsome-handsome, yang macho-macho, tapi hatiku tidak. Aku tidak, aku ni jenis yang kalau sudah kena di mata, tidak akan aku bawa ke hati. Sini banyak Barbie, banyak. Sini lubuk. Lubuk? Okey, aku tak akan datang. Tak payah korek-korek. Depan mata, tak tahu nak macam mana you nak pilih Barbie. Hmm, salah satunya kau lah. Tak, aku lain. Aku ketua di sini Barbie. Gelak Barbie. Serius Barbie. Ingat edaman Barbie. Orang, kawan-kawan ni, diorang kalau dapat girlfriend, diorang akan minta restu saya. Eh, dengar dulu. Jadi aku kan ke Numtang nanti nak Ira ajak ke Numtang. Aku di mana timing ada handsome-handsome, lelaki yang handsome-handsome, kokol Ira. Ira, ada lelaki handsome-handsome, bawa Max. Jadi aku akan on the way dengan Ira. Time-time lelaki handsome tu lah yang kau kena panggil kami. Aku jangan risau, Basil. Aku tak akan mengendik. In real life, nanti, aku dalam kamu, masa kamu datang tu, aku tutup, Barbie. Hah? Masa kamu datang KL, aku tutup. Eh, Barbie memang jujur. Eh, kau dengar dulu, Basil. Aku, dalamnya memang nampak macam ni lah. In real life, kau tak akan nampak perangai aku yang macam ni. Kau kan ingat aku ni sombong, gila. Nak cakap real life, kau macam diba-diba gitu, Barbie. Macam yang? Tentu. Macam yang buat kata telefon, buat kerja, berbual sangat pun macam gini ni. Tidak. Tidak akan kau nampak ni in real life begini. Aku jenis macam tu. Orang pun terkejut. Dalam social media aku ni banyak cakap. Banyak cakap sangat. Tapi bila depan-depan macam yang ayu-ayu, macam yang sok-sok keren lah gitu. Sok keren. Tapi memang begitu. Bajik, bajik. Sampaikan orang cakap aku sombong. Kamu diam Barbie. Kamu diam sekejap Barbie. Ira. Apa Ira? Ada orang kata diorang suka tengok Bazi dengan Barbie. Jangan. Kalau contoh kahwin, 2 bulan je tahan. Ya, itulah aku bilang. Tapi kalau dapat anak comel, Bazir. Anak comel, bini dah tak comel lah nanti. Oi, kalau bini tak comel, berarti kau yang tak pandai jasa. Kau tak pakai dengan hari-hari baju keluar. Kalau okey begini, kalau perempuan sebelum dia kahwin cantik, bila dia kahwin tak cantik, berarti lelaki tu tak pandai jaga, dia tak bagi modal. Ha ala, tak baik ini lelaki begini. Ini bukan lelaki yang baik. Ha. Kat, kat. Aku suka betul lah comel orang dua ni. Kahwin kan juga kau tahu. Betul lah tu. Kau tengok sekarang aku cantik. Sekali aku kahwin dengan kau bilang aku tak cantik. Berarti kau tak ada bersyukur. Kau apa Tuhan bagi sama kau rezeki kau nak syukuri. Lepas tu kau bilang nak cantik, kau nak bagi modal? Ha Allah dia. Baik Barbie. Jiran jiran sebelah marah dah tu. Bising ke aku? Bising ke aku? Mungkin live kalau marah. Berapa maintenance ni Barbie? Apa? Maintenance dia berapa sebulan? Nggak besar juga. Tak tahu nak kira. Kalau aku punya supplement 400 per man, 420. Berapa ratus-ratusnya? 420. Supplement aku. Supplement sahaja? Kalau termasuk skincare, ada atas 700 je lah bahkan. Kenapa aku skincare ke semua kan? Atas 700 lah. Makeup pula, aku tak seberapa pakai makeup. Jadi, aku hanya perlu ni. Kalau makeup, Allah. Aku kalau makeup aku just lipstick tapi lamalah habis makeup. Sekali beli Syak, lamalah habis. Dan aku nak jenis yang pakai foundation, just pakai sunscreen. Sunscreen ni aku top up per month lah. Kalau tiap bulan aku bagi kau 10,000, tapi muka kau buruk juga macam mana Barbie? Kalau kau dengar, kalau 10,000, kau bagi aku lebih cantik lagi, lebih cantik lagi ini. Tapi muka kalau buruk bagaimana? Bagaimana Barbie kalau buruk? Kalau buruk aku ganti 10,000 kau. Ganti balik. Kau ni Barbie yakin? Simple, hidup ni simple Basil. Kalau kita mau bini cantik, kita bagi modal. Suruh dia buat perawatan, suruh dia ke spa, suruh dia buat kuku-kuku, suruh dia buat macam kecantikan semua. Belikan dia skincare mahal-mahal. Jangan asyik lepas dia kahwin tak cantik dah. Itu namanya lelaki dah bersyukur. Take note Basil, take note.
Tulis sekarang, kalau tulis. Kalau buruk, dengar viewer komen. Kalau buruk, mata Basil yang rosak. Dengar tu. Tapi kamu cantik, Barbie. Tak sesuai untuk akulah. Memang tak sesuai. Ibarat lagi dan bumi. Layan je lah. Ha. Minta maaf, Barbie. Tak ada apa-apa. Tak takut. Gaduh-gaduh tu kot kahwin tu betul nanti. Melepas tidak menang. Takkan kalah kalau berdebat. Itulah. Dia ni berani berdebat dengan aku. Syahidan pun boleh terdiam. Apalagi dia ni? Enggan yang pipit. Syahidan pun boleh terdiam, bolehku. Apalagi dia ni? Oh, pernah ke dengan Syahidan? Hah? Pernah ke dengan Syahidan? Aku live, Bab. Live dengan Syahidan. Kalau Bab mulut ni, memang aku nak mau kalah. Jadi kalau kahwin kamu gemuk, gimana Barbie? InsyaAllah aku takkan gemuk sangat kalau kahwin sebab jenis badan aku yang maintain kurus. Mungkin kalau gemuk pun tak gemuk sangat, dia macam sikit-sikit saja. Aku kan rajin workout, apalah. Huh. Apalah dia kata, what are the demo ni? Daman je boleh layan bebel dia. Oh Allah, tak adalah siapa-siapa boleh layan bebel ku ni, memang dia kesabarannya tu kan tahap plus-plus gitu. Belum apa-apa, Beto. Apa? Belum apa-apa. Ira, Ira, macam mana Ira? Baju tak okey je tu. Okey. Terkejut. Ira macam mana? Terkejut. Ira okey je. Maintenance? Taklah, maintenance kami tak mahal juga. Paling-paling kalau itu syaklah. Macam tu je lah. Dalam macam tu je, skin care syaklah. Bikin bankrupt sama kami. Dengan supplement akulah paling mahal. RM420 untuk sebulan. RM420? Ya, itu baru itu belum termasuk aku pergi. Kadang-kadang aku pergi spa, kasih bersih-bersih muka. Belum naik termasuk kami punya macam bayaran rumah pun aku yang bayar rumah, macam tu. Maintenance saya dekat rumah untuk kucing sahaja RM2,000. Ah. Kalau gitu kaya lah tu. Kalau aku tak ada kucing sebab daripada aku jaga kucing, bos aku jaga orang. Boleh kan tu. Gigi pun. Baru rasa kasi ingat. Eli kasi ingat. Gigi pun. Ni, Bazir. Diorang kata, bagi kat Pok D, kena cakap Melaka sekejap lagi. Bagi kat Pok D? Suruh bagi Barbie kat Pok D. Nanti Pok D cakap bahasa Melaka kat dia. Tak boleh. Jadi tak tengok boleh. Sekejap dia akan reject. Minta maaf ya, Barbie. Eh, apa? Dia tadi, tengok siapa tu, dia tanya kat dia. Tadi Zaidi masuk kan? Tadi Zaidi masuk kan? Zaidi tengok awak kan? Dia reject, kata. Reject Azil. Eh, kau bilang, kau mengubah. Bilangnya kamu kena reject ke? Ya, atas tu reject, bawah tu reject ke? Allah. Ingat kami nak dengar kah? Ingat kami nak dengar kah? Kau... Itu aku yang cakap, Barbie. Itu aku yang cakap. Tadi Zaidi kat sini, dia cakap macam ni kan? Aku di sini, Zaidi kan? Dia cakap. Tak ada. Bilang Izaidi. Bilang Izaidi. Dia cakap pun dia reject kamu. Reject lah Azil. Salah. Bilangnya. Bilang Izaidi. Kena reject ke kamu. Terus kamu cakap. Atas ni reject. Bawah ni pun reject. Ingat kami ni. Ini live ni berekod. Okay. Berekod. Ya, lepas end. Aku. Kau boleh tengok balik. Untuk aku. Aku cakap tadi. Atas bawah reject di. Tapi. Dia tengok kamu. Dia reject kamu. Tak payah kamu mau cakap. Kamu yang dicakap tu, bukan jangan masukkan dia. Kamu siapa yang dicakap ni sekarang. Saya jumpa dia sekarang. Tak payah nak nanti kamu nangis. Nanti kamu nangis. Alah, bukan aku suka dia pun. Aku cakap handsome je. Ya ke kamu tak suka dia? Begini-begini yes, Syah. Ni, diorang kata suruh Bazir bawa phone ke Pok D nak tengok apa kata Zaidi. Nanti hati dia sakit. Oh alah. Apa kau hati sakit apanya? Mana ada perasaan kita? Semua orang tu kau ni. Kesian lah malam-malam ni kena reject. Ya Barbie. Tak payahlah. Jangan. Kamu layan aku saja. Masa aku nak mau kamu. Pedih. Oi, pedih. Nanti kamu nangis Barbie. Nanti kamu sedih. Sedangkan aku nak tahu pilih mana satu sekarang ni. Kalau yang Izaidi tu kamu lupakan saja. Ay, astagfirullahaladzim. Masalahnya kita tak bawa yang itu, Ba. Aku cakapkan itu handsome tu yang di belakang tu. Aku cakap handsome bukan yang kita mau, kan? Ira. Ya. Yeah. Apa? Ini lelaki ni pun fitnah betul. Mana saya fitnah, Barbie?
Jangan sampai aku bawa handphone ni ke Izaidi. Izaidi cakap nanti aku tak suka kamu. Siapa kau? Maksudnya kita pun tak suka dia. Siapa dia? Itulah, siapa dia? Nah, jadi kan dia ubah. Tadi Izaidi cakap ke dari tipe. Terus kau bilang apa semua ni jadi aku. Masih nenek saya gelak tau. Nenek aku orang muska. Nenek awak tak tidur lagi kira? Nenek, ada nenek tidur dong. Neneknya. Tok, tok tak nak masuk tok. Tak mau. Melah tak punya masa ni. Tak mau sema-sema ni kata. Odi kami artis tau Barbie. Apa? Sebenarnya Ira dengan Barbie pun artis tau guys. Tak. Kita pun artis. Masuk nak masuk ke ni? Kita bukan artis. Kita bukan artis. Allah Akbar. Eh taklah, saya bukan artis. Saya biasa-biasa je. Kita bukan artis. Kau apa? Kita what? Bukan artis. Ha? Kita orang-orang. Kita penyanyi The Gadis. Penyanyi guys. Kita bakal masuk tim The Gadis. Terus jadi The Gadis. Jangan try, mengapa je ya ma? Puncak dunia. Aku dah suruh orang semua berhenti nyanyi lagu tu Barbie. Kenapa kau nyanyi Barbie? Aku kan The Gadis. Kau memang suka menjaga hati aku. Dia orang muka Asyik Azim. Thank you so much. Dengar lagu tu Barbie. Apa? Aku tak suka dengar lagu tu. Kau tak suka? Aku lagi lah. Tak, orang lain aku dengar aku suka sejak. Tapi bila dah garis tu kan, lagi-lagi aku suka. Daripada petang tadi Barbie aku cakap jangan nyanyi lagu tu Barbie. Dia tapi kau suka ni orang. Katakanlah di sepanjang malam aku berdoa bersujud dan lagu apa lagi hidungnya ni ada garis tu? Apa yang lagu? Tak Barbie. Orang tak boleh tidur Barbie. Ah? Orang tak boleh tidur. Basil minta tolong Barbie stop. Aku dah cakap suara aku ni ngam dengan The Gadis. Sebab aku layak masuk tim dorang. The Gadis kan 4 orang. Tapi seorang dah keluar. Jadi tinggal 3. Jadi untuk kekosongan satu orang tu kena masukkan aku supaya lebih boom meletup gitu. Ha. Tapi suara kau tak sedap Barbie. Sedap. Sedap dengan dorang. Weh tak baik Barbie. Dorang sedap sebab dorang pandai buat cover. Tapi kamu buat macam ni pun tak sedap Barbie. Tak, suara aku sedap. Kena kecam Barbie. Tak, suara aku tak sedap di telinga kau. Tapi suara aku sedap kalau dengan dorang tu kumpulan. Tak. Kalau kucing dengar pun lari Barbie. Ya itulah tu. Kalau kucing masalahnya dengar, kucing pun bercakap. Diamlah. Dia kat situ. Dengar. Masalahnya aku dengar suara aku sedap. Jadi kalau kita rasa jadi kita suara kita sedap, buat persembahan. Tak, jangan Barbie. Tolong aku merayu sangat pada engkau Barbie. Jangan, jangan. Jangankan puncak dunia. Aku geram lah dua-dua ni. Aduh. Jangan tanah. Dah stop. Di sepanjang malam aku berdoa. Aku mimpi lah malam ni. Tak cantik hari ni. Nah. Kau tahu pun iya kan? Aduh. Cakap je tak. Tak. Tak, tengok. Memanglah kau yang suruh cakap tak tadi. Kau tu begini. Waalaikumsalam. Dengan muka-muka fools tu betul. Dengarkan pegang perut. Dengarkanlah. Yalah, betulah ni lah. Kau nampak dekat KL, kita buang job dia. Kita buang job dia. Terlalu cantik bah pakai filter ni. Kalau pakai filter ni terlalu cantik kau. Macam orang Arab. Salah, haluan. Terlalu cantik aku. Kau tak biasa aku buka sekarang mana yang filter ini. Coba kalau aku buka filternya. Kau tengok sama sudah kan kau tengok.
Okay, okay, Barbie. Muka aku begini. Cepat lah muka aku begini kan. Cepat lah muka aku begini. Kenapa aku muka aku? Muka balik. Aduh. Mazin okay? Mazin okay ke tu? Mazin, kau ada tumbang. Aku mau cakap. Tadi, apa? Wan. Nama dia Sazwan. Hmm. Dia handsome. Kaya, dia kaya, dia kaya. Ah, ada tu? Okay, lepas tu? Setakat 2,000 satu hari, dia mau bagi kamu. Tak ada masalah, Barbie. Oh, lepas tu? Oh. Enggak. Kena lucu. Macam gitu je. Tapi kalau kaya boleh dibincangkan lah. Tapi nak mau pula kita muka pecah. Barbie. Ah? Okey tak filter ini aku pakai? Ini filter ini okey tak? Tak filter juga? Masih nampak juga. Tapi sama Barbie. Yang ini, yang ini. Lep-lep. Sawadikap. Aku rasa Barbie, kalau aku jadi perempuan Barbie, aku lagi cantik pada kau Barbie. Tak kalah. Kawan. Ya. Kau dah jadi gaduh dengan aku, Basil. Kalau aku jadi perempuan Barbie, kau kalah Barbie. Kau dah jadi gaduh dengan aku sebenarnya ni. Betul. Aku cakap sungguh Barbie. Kalau kau jadi perempuan, kau lah perempuan paling tak laku dalam dunia ni. Ha? Kalau aku jadi perempuan Barbie, aku dah ada anak 6 dah Barbie. Sebab anak aku tetap cantik. Kau gatal. Dia masuk pula atas. Betul tak? Aku ni kalau perempuan, umur macam ni tapi ada 6 orang anak dah Barbie. Tapi badan still maintain. Aku lagi cantik daripada kau. Kau sampai sekarang tak kahwin lagi? Yalah, sebab kita memilih. Aku tak memilih pun Barbie. Ah, kau murahan. Kalau kau jadi perempuan, kau lah perempuan paling murahan. Yang gatal sampai 6 anak. Ha? Barbie, rezeki. Sekali tu kau buka. Sekali tu kan. Kenapa ni? Eh, tak tahan ni. Kenapa? Aku kalau perempuan, aku lagi cantik daripada kau. Tak kira. Kira. Aku muslimah. Tahu. Badan cantik tapi ada 6 orang anak. Ramai lelaki-lelaki sana try. Kau rasa kau macam di syurga tu, Basil. Kau begitu. Kau rasa kau dapat perempuan dari perempuan kiriman Tuhan, yang perempuan dari syurga kau dapat tu, yang perfect. Dia melahirkan anak, badan dia still macam ni. Itu aku. Jika aku jadi perempuan. Janda anak keenam, Basil. Tak, tapi perempuan kan nama dia bukan Basil, Basila. Basila. Basil. Okay, Basil. Yep. Basil lah. Kalau Basil lah. Ha? Nama kalau kau sekarang Basil lah. Perempuan ni bising lah, Ira. Apa dia? Kalau Basil jadi perempuan, macam mana cucu lelaki yang Basil nak? Tinggi agamanya, rajin solatnya, itu saja. Oh, okay, tinggi agamanya, rajin solatnya, sekali tu kaki pukul. Macam jiran kami kan? Macam jiran kami kan? Masih ada jiran kami. Okey lah. Dia jaga solat. Sekali tu dia pukul bininya. Kau rasa? Tinggi agamanya. Jadi imam masjid lagi. Sekarang tengok pukul bini. Dan kau rasa? Cerain saja. Hmm? Cerain saja. Masa kau lupanya. Lucu. Aku perutlah. Tapi ramai gitu ya Barbie? Hmm? Ramai kan begitu? Yang lelaki paling baik insyaAllah dalam bumi ni Ustaz Tebet Liu. Tapi kalau dapat isteri seperti kamu, dapat isteri seperti kamu memang layak dipukul Barbie. Ya Barbie, sungguh.
ni seperti kamu memang layak dipukul-pukulnya Barbie. Sungguh. Mana idaman? Idaman backup dulu. Masih di lab. Di mana idaman ni? Kamu tak percaya Barbie? Cuba kamu kahwin nanti, mesti kamu dipukul. Tak dipukul, sebab aku dah jadi isteri, aku baik. Sedangkan yang soleha bah, seperti ustazah tu, kena pukul juga. Iyakah kamu soleha Barbie? Bukan aku, orang lain tu yang tutup berpura-pura, sekarang tengok kena pukul. Buka lebam sini, padahal soleha sudah, wanita kiriman Tuhan. Tapi wanita... Barbie, apa itu macam kalau akak ni kena pukul jugalah? Tengok suami, sebab tu kita kena memilih. Kita kena pilih betul-betul, salah betul-betul lelaki tu. Kalau macam Bazir ni memang kaki pukul. Tak baik Bazir. Dia cakap, kalau si macam kamu lagi pukul. Aku kalau pukul dapat perempuan macam kau je Barbie. Oh jadi, kau sudah kasih nampak kau punya belang ni kan? Okay, awal-awal Ira jangan kahwin dengan dia. Dia sudah kasih nampak belangnya awal-awal. Aku cakap seperti kamu Barbie, bukan seperti Ira. Ya, kalau macam Ira, aku dibelai-belai. Kita kena meratukan perempuan, okey? Seperti kamu saja. Dadah. Woi, kan? Kelakar, Mazin. Apa yang kelakar? Dia tu nak menang je. Mana boleh? Saya kena mempertahankan martabat lelaki. Mana lelaki terpukul? Dia kalau pukul tu, kalau lelaki terpukul tu sebab perempuan macam ni lah. Tak tahu nak penat. No. Orang balik kerja nak rehat. Ni kopi tak hidang, teh tak hidang, tau tu membebel. Stres lah. Tapi dia cantik Bazil. Tak kisahlah cantik ke tak cantik. Diamlah kau. Eh, Babi. Apa? Aku cakap tak kisahlah kau cantik ke tak cantik, kau tetap cantik. Tidak. Kau memang berita dia memang membawang aku. Mana ada? Aku cakap tak kisahlah Barbie cantik ke tak cantik, dia tetap cantik. Hey, kau hilang lagi Barbie. Kau memang pundek Barbie. Kau cari pasal dengan aku. Kau paham kah Barbie? Kau sudah aku stres begini, kau cari pasal tau. Aku stres. Siapa ni Barbie? Cita hati kau ya Barbie? Kau Bazir, jangan kau sakit hatiku. Kau kasih sakit hatiku ini. Dan kau ni.